Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Edi Waluyo. Kali ini saya akan memberikan tip bagaimana cara memasang spion helm hiu. Buat teman-teman yang baru mampir channel kami, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share video kami sebanyak-banyak. Dukung terus video kami agar terus berkembang dan bermanfaat buat semuanya. Oke, langsung saja kita mulai. Ini kabusnya helm hiu. Ini kabus helm hiu. Ini pantatnya. Ini batok helm hiu. Nah, ini kumpingnya sudah patent. Oke, langsung saja kita mulai memasangnya. Ini untuk kupingnya emang paten, bisa dilepas ini. Caranya ini tali helm pada helm kita baringkan melumah ini, rasa kerennya. Kita pegang gini, keluarin talinya, masukin. Ini caranya miring gini, ya, masukin. Kita pegang ujung kabusnya yang depan ini ya, yang belakang ini kita masukin dulu, miring ini, miring, mentok, kita mentok kan, kita pegang gini, kita putar ke arah jarum jam, kita menteri, set, yes, kita paskan dulu, sekiranya kalau sudah pas, kita dorong gini, dorong, kalau dorong dari depan sulit, keras ya, kita sebelah ini kita tarik satunya narik yang belakang, satunya dorong yang depan, tarik dorong, yes. Gimana, sudah pas belum? Dilihat dulu, sekiranya sudah pas tinggal kita pasang pantatnya, tinggal gini aja. Nah, ini kupingnya kita jendreng bentar, kita masukin dulu ujungnya, ujung pantatnya satu persatu. Masuk. Nah, satunya ini bisa masuk. Kita dorong pakai jari. Jempol. Jadi kan dorong. Kita paskan dulu. Misal kurang ke sini, kiri kanan sudah senter atau belum? Kalau sudah ya sudah. Kalau belum tinggal gini. Sebelah sini misal kita tarik gini, dorong ke sini, saya. Nah, ini miring. Berarti yang ditarik sini, ini dorong. Gitu aja. Ini untuk lebih bagusnya, lebih amannya, pantatnya ini yang ujungnya ini. Nah, ini sebelah kiri dan kanan kita kasih lem. Pakai lem G aja bisa, atau lem tembak bisa. Dikit aja biar rapi nanti ya. Kita kasih lem, baru tempelin ini listnya yang bagian dalam ini, list karet ini. Oke, ini kasih lem juga. Terus. Oke, sudah terpasang rapi. Tinggal kita pasang topinya, topi padnya. Caranya gini, lebih gini. Kita paskan, masukkan topinya. Terus kita pegang ini. Satunya pegang batoknya, kita paskan lubangnya. Kalau sudah pas, kita tekan dorong. Yes, kita pegang dulu. Kita ambil bautnya. Kita putar pakai koin, open win atau yang sejenis. Oke, saya pasang. Dengan segini gini, kita paskan lubangnya dulu, kacanya sudah pas, baru padnya. Coba. Oke, tuh. Kencengin aja. Oke, sudah terpasang. Ini jangan kencengin, kalau kurang kenceng. Oke, sudah terpasang. Sekian dulu tip dari saya. Jangan lupa untuk subscribe and share video kami sebanyak-banyaknya. Semoga
semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.